Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Merapi Flasher di sini. Oke, kali ini saya kedatangan handphone Vivo. Ini saya rasa seri lama ya. Dan handphone ini terjebak password, jadi usernya lupa. Lupa kata sandi, lupa kode pola, lupa kode kunci itu sama. Dan si pemilik meminta agar foto atau galerinya masih bisa diselamatkan. Apakah bisa? Kita akan coba cek terlebih dahulu untuk memastikan seri apakah Vivo ini ya. Kita masuk ke recovery mode, kita tekan volume bawah dan power bersamaan. Lanjut kita mencoba untuk buka log ya atau history. Di manakah untuk keterangan Vivo-nya itu bisa dicoba teman-teman masuk ke history ini. Ada keterangan untuk PD berapa-berapa itu. Itu bisa teman-teman cross check ya. Bisa teman-teman browsing dan pastikan seri dari Vivo itu sendiri masuk ke recovery mode dan masuk ke log atau history ya. Dan bisa dipastikan untuk PD1628F itu adalah Vivo Y53. Kita cek di GSM Arena apakah chipset dari Vivo Y53 ini. Ini ternyata Qualcomm teman-teman. Untuk chipset Qualcomm ini seri lama. Saya rasa bisa ya. Ini kita akan coba untuk hapus pola atau hapus pin atau hapus kode tanpa kita hapus galeri ya. Karena dipastikan untuk recovery mode ini masuk ke web data juga dimintai password. Bisa kita coba untuk Vivo Y53 ini kode sandi atau kode pola atau kata kunci si pemilik lupa. Jadi saya akan mencoba untuk membuka unlock tool ya. Apakah unlock tool bisa untuk menghapus pola atau pin ini tanpa menghilangkan data galeri atau fotonya? Kita akan coba buka unlock tool, klik kanan run as administrator, kita tunggu. Oke, Vivo Y53 untuk fungsinya MTP ini factory reset. Untuk meta mode, meta itu seharusnya bisa kita coba ya, coba save format untuk meta mode. Ini biasanya untuk MediaTek ya. Apakah Qualcomm bisa kita coba? Kita coba tekan volume atas dan volume bawah bersamaan. Ini seharusnya masuk ke meta bukan 9008. Berarti saya rasa saya salah untuk pemilihan dari fungsi meta mode. Saya akan mencoba untuk Qualcomm Snapdragon untuk EDL mode. Pilih Vivo Y53 by server ya, dan ternyata tidak ada keterangan untuk hapus kata sandi atau hapus pola saja. Apakah saya yang kurang update ya, ini kudet mungkin saya. Tidak ada fitur untuk hapus polanya saja. Di manakah letak Qualcomm atau Vivo itu sendiri untuk menghapus akun atau pola ya, bukan akun ya, menghapus polanya saja. Ternyata saya tidak menemukan, jadi saya akan mencoba memakai OMT QC Fire ya, Qualcomm OMT. Kita akan coba klik kanan run as administrator, kita cek untuk Vivo dan kita pilih untuk Vivo Y53. Oke, setelah kita coba pilih untuk brand dan modelnya, coba kita untuk reset lock saja Vivo ya. Keterangan reset lock Vivo. Kita eksekusi, apakah OMT bisa untuk menghapus polanya saja, menghapus pinnya saja. Karena di unlock tool saya tidak dapati untuk keterangan menghapus pin atau pola tanpa menghapus data. Atau saya yang kudet. Jadi mungkin kalau teman-teman bisa untuk mengeksplor unlock tool untuk hapus pola atau hapus data tanpa menghapus galeri di Vivo Y53, bisa komen ya. Dan ternyata ini alhamdulillah galeri aman pakai OMT dongle. Ya, segitu dulu tutorial dari kami Merapi Flasher. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.